Pemirsa, sebuah pabrik perakitan barang elektronik di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. Api berasal dari gudang penyimpanan kardus kemasan barang elektronik dan menyambar bangunan lainnya. Api membakar gudang sebuah pabrik perakitan barang elektronik di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Para pekerja yang berada di lokasi pabrik panik dan berusaha memadamkan api yang terus berkobar. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah tim damkar mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun saksi menyebutkan api diduga berasal dari percikan listrik akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu gudang penyimpanan kardus kemasan barang elektronik. Pabrik apa sih, Bang? Pabrik lampu. Pabrik lampu. Ya. Penyebabnya apa, Bang? Untuk sekarang kita masih belum tahu jelasnya apa. Saat ini kita menurunkan 8 unit pemadam kebakaran beserta kurang lebih 30 personil. Penyebabnya apa sih, Bang? Untuk penyebabnya diduga korsleting listrik. Meski gudang dan sebagian bangunan pabrik tersebut hangus terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.